Halo, jumpa lagi bersama Kier King. Di sini Kier King ingin klarifikasi nih soal Kier King dengan Kak Wulan Lida. Sekarang hubungannya sudah baik-baik saja ya. Mereka baik-baik saja sebagai teman baik nih. Dan Kier King terima kasih kepada semua fan tuh karena sudah mendukung lagu atau single terbarunya Kier King dengan Kak Wulan Lida kemarin itu ya. Kier King di sini juga mengungkapkan bahwa dia ikut bahagia karena melihat sekarang Kak Wulan Lida happy-happy, bahagia. Kier King juga ikut bahagia. Dan untuk yang komentar jelek-jelek itu tentang Kier King atau apapun itu juga, Kier King untuk menyarankan jangan komentar yang jelek lagi, karena memang sudah tidak ada hubungan jelek lagi di antara siapapun. Kier King sudah berdamai juga dengan siapapun. Jadi untuk itu selanjutnya diminta untuk saling support aja yang baik-baik ya. Hai Zara, hai Lika. Hai Kameli, Kameli 14. Halo semuanya, kakak di mana? Aku lagi di mana-mana aja. Iya, di mana-mana. Hai Felix. Felix, assalamualaikum. Juno, Rosales, halo. Thank you, Owi. Thank you so much. Juno, aku umur 12, guys. Owi, makasih banget ya buat kirim dia buat aku ya. Hai, Kak Koko. Halo, apa kabar semuanya? Ini banyak semuanya hari ini. Hai Gear, Azia, kumusta ka po? Aku, okay, senang banget. Aku happy ya guys, happy aja, jangan sedih, just happy aja ya. Hai Mala, halo King dari Sulawesi. Kenapa kakak kok bisa berhenti main kelenong lah? Iya sih, tapi kalau kita gak tahu sih kapan ada lagi, tapi kalau ada lagi aku juga mau, pengen juga jadi ular lagi. Jadi ular lagi ya guys. Hai Pitiriki One di Academy, halo. Aku bahagia. Gitu loh. Aku bebas ya. Kakak di uang kaget ya. Iya, belum nanti ya. Kalau hai Yustika, kalau ada uang kaget guys, kita ini guys ya, kita sakit, kita hai PJ, kita aku kasih tahu di Instagram aku ya guys, just follow my social media account so that you guys updated whenever I have shows or anything gitu ya kan. Kemarin sama Wulan P3K1 di Academy, kemarin sama Wulan kita rilis single kita, Kirlan rilis single yang baru lagu sama Wulan guys. Ya itu. Hai Ermai, salam dari Tangerang, Filipina. Apa kabar? Suamiku di Filipina juga. Oh iya. Oh ya, istriku di Indonesia. Hui. Halo semuanya, Rara. Halo guys. Hai ya, makasih banget ya buat appreciate lagu-lagu kita sama Wulan loh. Thank you guys. Oh my gosh guys, kita hampir 500 ya yang nonton. Makasih. Nasi goreng, nasi tempong, nasi padang. Lucu banget guys, karena kan ada yang makanan-makanan aku suka banget di liriknya, di dialognya gitu. Philippine Sansom, oh makasih banget ya. Semua-semuanya di sini guys, aku senang banget hari ini karena kan banyak yang kasih dia. Aku senang banget karena semua ada di sini nonton sama bersama aku. Aku guys kalau ada waktu live, aku live. Kalau gak ada, maaf ya, tapi aku harus diaktifin YouTube channel aku guys biar semua kalau ada waktu nonton di YouTube channel aku, nonton aja ya guys biar nggak kangen banget gitu. Karena kan semua juga aku kangen banget juga sih gitu loh.
Hai Bunda Rara, Bunda Yani. Bunda Yani. Dika, halo. Dika, ada jalan. Ah, salah. Kemana Kak Wulan? Kak Wulan, mungkin di rumah ya. Aku tadi lihat live-nya di rumah. Coba undang Wulan, berani gak? Kenapa sih gak berani? Wulan sama aku sekarang baik-baik aja, guys. Karena kan Wulan tuh, aku senang banget. Banyak yang teman dan orang-orang baik yang selalu mendukung aku. Kalau teman-teman aku senang, aku juga senang gitu loh. Tadi pas aku bangun tadi pagi loh, tadi aku lihat rame banget Instagram aku, guys, yang baru posting aku semalam tuh yang mega bintang. Aku bingung banget ya, guys, karena kan ada yang kemarin dia speech gitu loh, katanya mau damai, tapi kenapa masih ada lagi ini yang harus bilang yang tidak benar, guys, gitu loh. Terus dia komentar banyak di IG aku, terus aku seneng banget karena ada yang sudah membelah aku loh. Terus dia tuh kata dia, kita damai aja kita gitu loh. And then dia banyak ngomong-ngomong yang tidak benar di IG aku. Terus dia hapus. Kenapa sih gitu loh? Jangan gitu ya. Kita happy aja, cinta damai gitu. Iya, cinta damai, tapi kenapa sih gitu loh? Dia ngomong-ngomong yang tidak benar. Aku nggak tahu sih. Sebenarnya aku ingat aku nggak punya masalah sama dia gitu loh. Ya tapi aku senang banget karena banyak yang orang-orang yang suka cinta support selalu sama aku. Ya gitu, guys. Iya, pengen nyanyi sama si Devil lagi. Iya nanti ya. Iya gitu. Dia tuh banyak banget. Iya, masih banyak yang support. Iya, bagus banget Bunda Warsi. Yang semua yang mendukung sama aku, guys. I love you all, guys, ya. Aku kan ini buat klarifikasi aku, guys. Karena kan aku gak suka juga sih yang dijelekin nama aku terus dibohongin aku loh, gitu loh. Ya, aku kan suka diam-diam aja. Tapi itu, guys, ya, aku gak paksain orang yang support aku ya. Kalau siapapun, apapun yang support aku, kita open arms widely and then kita hug kalau ada yang support sama aku, gitu aja. Iya, gitu, guys. Wulan sama aku baik-baik, guys, baik-baik. Wulan sekarang dia happy, aku juga happy, gitu. Makasih banget ya, guys. Thank you semuanya ya, guys. Ya, itu, guys, intinya itu kita coba baca komen ya. Intinya sabar aja, pasti Tuhan tahu. Iya, tadi, guys, pas bangun aku lihat gitu, habis nge-workout, guys, aku langsung ke gereja. Kita aja doain yang orang yang tidak suka kita gitu. Doain dia ada peace of mind gitu. ya kita doain peace of mind. Tapi kemarin, guys, aku pengen ngobrol sama Wulan, guys, tapi gak ada waktu that time karena kan dia masih sibuk juga, aku juga sibuk gitu loh. Ya itu kan kita respect each and everyone gitu. Makasih ya, semangat sayang semua support ya. Sonya, makasih banget ya yang semua support aku ya. Ya itu, guys, ya. Terus kemarin juga sih aku juga udah ngomong sama sama dia apa yang sebelum aku pergi, aku halo, kalau aku punya masalah sama kamu, aku minta maaf aja ya, tapi aku, guys, gak ingat aku apa yang masalah aku gitu loh. Iya, semangat terus Kierking. Makasih ya Anis, tapi guys, yang ngomong-ngomong itu, guys, aku lagi belajar terus bahasa, belajar terus nyanyi dangdutnya, belajar terus cengkoknya, biar semuanya pada happy, guys. Karena kan I didn't grow in a country that has a dangdut song gitu kan, and I didn't even
grow in a country that that my style is beda kan, tapi I'm working hard on it guys, tenang aja, aku lagi latihan, lagi belajar ya guys, buat kalau ada yang nyanyi-nyanyi atau ada gitu loh, kita nyanyi buat merek, buat kalian, buat nyanyi bagus buat kalian gitu. Iya kan, aku guys sekolah bahasa Indonesia aku masih 10 hari ya, belum mulai lagi karena kan jadwalnya gitu kan susah juga, tapi aku enggak stop di sana aja, aku enggak stop di sana aja karena kalau kita stop kita enggak ada masuk yang kita enggak ada punya ad terus gitu kan, kita harus belajar. Aku lagi ngobrol sama yang lain, orang-orang Indo, Nisa juga, asisten aku, sama teman-teman aku juga, sama apapun siapa yang aku mau ngobrol-ngobrol sama gitu. Aku pengen ngobrol, aku juga kalau aku nggak ngerti, aku pengen kasih tahu dong itu apa artinya gitu loh. Iya. Terus biar kalian tuh King ya itu dia tuh nggak stop belajar terus gitu. Ya kalau Gojek juga guys, supirnya kalau bapak kita ngobrol, aku pengen ngobrol sama bapak biar aku kalau engkau nggak ngerti bapak juga kasih tahu sama aku. Makasih ya kak, di sini aja kak. Iya gitu. Iya gitu guys. Aku juga guys, aku nggak believe guys that Kak Igun undang aku semalam gitu kan. Kak Igun baik banget guys, aku senang banget experience di Indonesia, pertama kali experience black carpet di Mega Bintang, pertama kali experience Putri Indonesia guys, itu senang banget guys karena kan aku belajar bukan penyanyi dangdut aja, aku belajar fashion, belajar acting, belajar dancing, belajar semuanya guys biar kita tahu semuanya gitu ya, biar kita harus bisa semuanya gitu guys ya. Makasih semuanya yang semangatin aku kan guys jauh-jauh dari Philippines, kerja di sini, kerja keras buat orang tua aku guys. Kalau aku ada yang ngomong-ngomong yang tidak benar, aku guys jadi orang aja. I'm just a person only that who's hurt guys gitu kan. I'm just a person that kan merasa sakit juga yang ngomong-ngomong yang tidak benar, tapi aku doa biarin aja care. Kita kan kita semua orang, kita cannot please everyone to suka kita. Kita enggak please everyone to love us, to like us gitu. Ya, makasih banyak ya guys. Tapi itu guys, aku kan takut dulu kalau ngobrol-ngobrol kita gini ya. Takut dulu kalau kita ngobrol gini karena nanti aku salah ngomong ya guys. Kalau salah ngomong gitu, kalau salah ngomong dibahas, kalau benar dibahas lagi. Tapi guys, itu guys, ada juga satu lagi aku mau klarifikasi juga guys. Ada yang katanya bulan Desember pacar sama Faila. Aku mau klarifikasi ini guys. Faila sama aku teman baik. Ya guys, Faila sama teman aku teman baik, sama Faila teman baik. Aku enggak tahu di mananya ambil itu gosip itu loh. Ya kan? Biar mungkin itu orang itu dia mau rusakin jatuh hati aku. Mungkin itu guys, tapi gak apa-apa biarin aja karena kan walaupun kita gak ada kita do anything wrong, biarin aja itu. Iya ya, aku nggak juga bingung ya, ada komen di sini guys, aku juga bingung guys karena dia tuh udah ngomong gitu tapi dia ajakin semuanya. Tapi aku guys happy banget tadi yang baca di komen guys karena kan aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa masih ini guys, masih kebalik ya, aku nggak bisa ngomong gitu loh. Tapi ada yang netizen yang dibalas membelah aku. Membelah aku ya gitu.
Iya. Itu kan guys, kita guys harus jangan ngomong yang kita nggak tahu apa yang benar, apa yang enggak. Dengar tuh semuanya, makanya jangan suka ngarang-ngarang cerita. Iya, betul sekali bunda-bunda. Iya bunda-bunda tuh, Bunda Kirlan kemarin sama Kingsters, aku seneng banget karena kita kompak banget guys. Like itu guys, Kirlan fans, Bunda Mama Air sama Bunda Yuwis sama Kingsters, Kings, anak-anak Kingsters guys happy banget karena kan kita happy karena kita nggak buat masalah gitu guys. Iya, cheer Queen James here. Hi Queen James. Iya gitu guys, like Kingsters, Kirlan kompak banget kemarin. Bunda Mama Air masak banyak buat kita semuanya. Kingsters juga bawa bouquet, bawa makanan juga buat semuanya kita. Itu guys kompak. Itu namanya kita selalu, walaupun ada kemarin isu-isu, tapi aku dibiarin semua isu karena Bulan sama aku teman baik dulu. Sampai sekarang aku mau baik-baik aja guys. Karena kan kalau kita nggak baik kalau kita nggak baik di yang orang lain, rezeki kita nggak lancar juga guys, gitu kan. So I never did any wrong, or I never like want to have fight again or war again with Bulan, because Bulan is teman baik sama aku guys. Itu ya. Waalaikumsalam guys. Waalaikumsalam. Iya kan. Iya, kenapa lupa liriknya pas nyanyi? Ya itu guys, itu kan habis waktu kompetisi kita recording gitu. Terus lagu itu udah lama aku nggak dengar guys, karena kan main FTV shooting, main gini, main gitu. Terus aku mau minta maaf ya guys kalau aku lupa liriknya. Tapi aku dengerin tiap hari guys itu yang lagu itu biar aku hafal lagi. Maaf, aku mau minta maaf karena bahasa Indonesia aku, it's not my first language ya. Maaf semuanya, maaf ya. Ya itu guys. Ya semoga lagunya booming ya, biar Bulan sama aku like gitu loh ya. Rezekinya lancar gitu. Bagus banget lagunya, aku suka. Wow guys, aku seneng banget sekarang kita sampai 700 loh nontonnya. Namanya ada Bunda Newis komen di sini, namanya juga manusia pasti ada lupanya. Iya betul, aku guys manusia juga, jadi aku punya hati juga yang sakiti. Punya hati juga sakiti ya, gitu guys. Yang penting semua kita aku doain tadi semoga kita semuanya yang penonton di sini sehat selalu ya. Kalau kita nggak sehat guys, kita nggak bisa juga kerja guys. So itu penting kita semua sehat-sehat selalu. Halo ya, diambil positif aja ya guys, jangan ambil yang negatif ya guys. Ya aku seneng banget, aku ngobrol sama Zainul kemarin. Zainul baik banget guys, baik banget. Bulan juga, aku guys kalau lihat live streaming aku pengen ya, itu kan aku rindu, aku kangen banget itu yang kan aku ngerepotin, bukan ngerepotin tapi aku suka iseng-isengin Bulan kan. Aku kemarin gitu, tapi dia tuh harus diam. Aku nggak tahu kenapa sih dia tuh berubah. Gitu guys, aku suka gitu kan, iseng-iseng dia. Bulan gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Mungkin Bulan masih fokus ya, fokus dulu ya. Gak nyanyi di Indonesia lagi King. Oh nanti guys ya, ada satu dekade Indosiar yang jangan lupa nontonnya guys. Ya aku juga mau minta maaf semuanya kalau aku ada masalah yang penonton di sini, yang bunda-bunda, aku mau minta maaf kalau aku ada yang kesalahan sama kalian ya. Tapi aku juga senang banget yang selalu support aku dari pertama di Indonesia sampai sekarang. Yang juga guys aku mau klarifikasi yang kacang kulit lupanya. Kacang kulit lupanya, bener kan? Bener.
Ya kan, aku juga yang itu guys ada komen itu, aku juga mau klarifikasi itu, aku nggak lupa bulan. Tapi mereka, kalian nggak tahu kenapa aku menjauhin sama dia guys. So itu kan itu pribadi aja, bulan sama aku yang ngobrol buat itu, biar biar itu privasi privasi kita itu aja guys. Aku nggak lupa sih, tanya guys yang dulu aku masih di Philippines kan, aku di Philippines udah jadi artis guys, fans aku dari Kingsters Philippines sampai sekarang masih ada guys, karena aku nggak suka lupain semuanya, karena kan itu kita mikir guys, itu mendukung kamu since day one, kamu masih ada, masih nggak ada gitu sampai sekarang gitu guys. Aku nggak suka yang lupain yang effort mereka, effort kalian buat kita gitu, karena kan waktu Dangdut Academy Asia banyak yang kirim makanan, kirim hadiah buat aku senang banget ya guys, itu senang banget and thankful banget, karena kan itu kalian effort buat kita, effort yang bayar gini, kasih ini, kasih gitu, itu aku senang banget guys, itu guys, ya itu guys, like kemarin aku juga like happy banget, aku guys thankful banget sama Wulan, karena Wulan tuh ajarin aku dulu waktu kompetisi guys, gitu kan, and aku nggak just itu guys yang ada problem between the two of us, it's just between the two of us. I respect her and I hope she respect me too, gitu guys. Ya bahasa Indonesia bisa lancar gitu King, salut aku fans bertemu King dari Indonesia, makasih Bagas Pratama, makasih banget ya. Yang bunda-bunda Kirlan juga aku mau minta maaf ya guys, yang kita enggak sama Wulan enggak dulu, tapi okay, sekarang udah okay guys. Karena aku enggak mau like fighting with each other, aku because if we have a person to fight with, like kita ada like kita enggak suka someone, rezeki kita enggak lancar juga sih gitu guys. Ya itu aja guys, aku mau makan dulu ya. Aku udah klarifikasi semuanya ya guys. Kalau ada mau tanya, kalau ada yang itu, jangan just comment it on my social media if I can. Iya, kangen kerlannya Azza. Aku juga kangen sih, karena kan dulu sama Mulan like gitu guys, like iseng-isengin dia gitu. Itulah kenapa like aku kangen itu sama Mulan. Itu guys. Tapi yang itu yang ngomongin. Hai Bunda Oma, makasih banget. Yang ngomong tidak benar guys, yang dia bikin story aja biar kalian kita Kirlan sama yang lain berantem. Itu guys enggak oke. Tuhan guys lihat di atas apa yang kita membuat di sini. So itu guys, aku takut ke Tuhan sih, aku takut ke Maria sih. So itu guys harus doain aja yang kalian jangan gitu ya. Ya, jangan percaya guys, jangan percaya, karena itu kan kalau dia ngomong gitu, rezeki mau Tuhan yang tahu. Yes, kita aja. Aku guys kerja okay, karena aku ingat aku nggak punya masalah sama yang lain gitu guys. Makasih banget ya guys yang selalu support aku, thank you so much. Yang nggak suka aku, makasih juga guys, karena kalian tuh bikin me strong. Strong tuh in bahasa apa ya? Bikin me strong apa? Bikin me kuat gitu ya. Makasih banyak semuanya. Kita ketemu lagi
ya guys, yang ada di sini 751 viewers, Oma, Bunda Nyuis, Bunda Yeni, Kak Koko, Yustika, Bunda Mama R, Bunda Yuis, Bunda Leli, semuanya mensupport aku guys. Siapa ya? Bunda Azza, yang Bunda Kirlan guys. Thank you so much. Aku terima kasih banget semuanya ya. Bunda Wasi, Bunda Mawar, Kingstar's family, keluarga aku, Mugi, Firna, Indah, semuanya, Nisa, sama siapa lagi, Dede, semuanya guys. Yang minta maaf ya kalau lupa yang namanya ya, Elmer, itu Elmer guys. Dia posting aku, dia like, dia posting aku, dia comment aku guys. Ya aku juga kangen kirlanya guys. So ya itu, love you semuanya, aku cinta banget semuanya, makasih banget buat love aku. Love aku, makasih banget buat cinta banget sama aku. Thank you semuanya, dadah guys. I hope to see you again soon. And jangan lupa to follow me on all my social media accounts, Instagram, TikTok, and jangan lupa juga guys, vlog aku, subscribe on my YouTube channel. Thank you semuanya guys, jangan lupa makan sehat-sehat selalu. And nanti kita ketemu kalau ada rezeki guys, kita ketemu ya semuanya. Aku mau ketemu semuanya, aku nggak pilih-pilih, walaupun dia suka nggak suka ketemu kita. Itu paksa ya. Makasih semuanya. Dadah. Nah itulah tadi ungkapan dari Kirking ya. Kirking juga bahagia sekali menyebut Kak Wulan Lida tadi ya. Pokoknya mereka berteman baik tuh sampai sekarang ya. Jadi tidak ada yang jelek-jelek lagi tuh ya. Semuanya sudah berdamai. Diharapkan juga fan dari Kirking maupun Kak Wulan juga berdamai. Karena Kirking juga ikut bahagia, karena sekarang kan tampaknya memang Kak Wulan sudah bahagia bersama Zainul ya. Sekarang lagi pendekatan alias PDKT tuh. Semoga saja hubungan semuanya terjalin dengan baik ya.